warga sekitar. Ciptakan betul-betul RT RW yang layak anak, di mana orang tuanya saling dukung, saling tentram, tidak ada konflik yang bisa kemudian menimbulkan adanya kelahiran administrasi atau karya. Tapi ada kekhawatiran dengan kembalinya mereka berdamai, sifat dealer yang besar akan mengulangi kembali dan akan berimbas ke anaknya ketika nanti terjadi peristiwa yang terulang dilihat oleh sang anak itu. Iya, makanya perlu juga ada pendampingan pakar, khususnya apakah psikolog, untuk bisa betul-betul memantau seberapa jauh kemungkinan akan terjadi kembali. Jadi tentu ibaratnya melindungi anak dari orang sekampung, atau mohon juga melibatkan unsur warga atau keluarga dari kedua pasangan ini, kemudian juga pendampingan dari pakar. Tapi tidak diamankan agresivitas kali lalu dari hasil pengalaman Kaseto dari kasus yang serupa yang dalam negara, apakah si pelaku ini mengulangi kembali ketika mereka melakukan perdamaian? Dari pengalaman Kaseto, mayoritas saya adalah waktu saya mendampingi dua keluarga yang juga semacam demikian, maka memang tadi ada pendampingan, artinya juga perlu komunikasi yang efektif sehingga jangan sampai gara-gara tidak ada komunikasi, ada kesalahpahaman, kemudian kecurigaan dan sebagainya, sehingga menimbulkan emosi dari salah satu yang bisa berpengaruh pada pengurangan dari jadi mana kalau ini semua ada pengurangan pada bagaimana cara orang tua supaya anaknya seolah-olah tidak tahu ada kejadian? Bagaimana cara orang tua supaya anaknya sendiri seolah-olah tidak tahu ada kejadian? Banyak apa di era teknologi jejak digital susah ditutupi begitu, Kak Seto? Iya, ya memang dipilih oleh adalah bahwa suatu kesalahan tidak akan terjadi dalam kemudian satu pelaku yang berani meminta maaf kepada kepada masyarakat dan juga kepada anak-anak yang dilibatkan untuk bisa membantu memantau atau mengontrol orang tua saja. Satu